siap main. Hadirin di sebelah kanan saya, Jarum Kudus diwakili oleh Debbie Susanto dan Rosita Eka Putrisari. Dan sebelah kiri saya, Mutiara Kardinal Bandung diwakili oleh Mareta Dea Giovanni dan Yulvira Barca. Jarum Kudus melakukan servis Debbie Susanto kepada Mareta Dea Giovanni. Kosong sama, main. Service 1-0. Servis 2-0. Servis 3-2. Bermaksud untuk melepaskan drop shot tadi dia. 4-2, poin bertambah kembali untuk PB Jarum. Oh, dua kali di tempat yang sama. Ya, dorongan bola yang baik tadi iya. Dari Rosita. Betul. Kehilangan dua poin berturut-turut. Pasangan dari Mutiara Kardinal Bandung ini 5-2 memimpin PB Jarum.
Iya, tanggung kali ini memang. Blessing dari Rosita tadi. Pindah servis. Setelah 2 unforced error, dia membayar kesalahan. Cetak 1 angka untuk Cardinal Bandung. Mutiara Cardinal Bandung. 3-5. Iya, serangan bertubi-tubi, betul. Bola tanggung. Iya. Dua kesalahan dibayar impas dengan 2 poin Mbak Yuni. Iya. Marita Dia Giovanni. Memperkecil ketertinggalan menjadi 1 angka saja. Iya. Keluar tadi. Sama kuat kali ini. 5-5. Betul, 3 angka berturut-turut. Betul. Diraih oleh Yulvira dan Dea. Oh, sangkut tadi. Berbahaya tadi, ya. Bola yang cukup tanggung. Namun gagal, Yulvira. Betul. Harus lebih berhati-hati lagi Rosita tadi untuk melepaskan return. Cukup berbahaya tadi. 6-5. Rosita yang akan serve. Oh, 2 kali tersangkut Yulvira Barca. 7-5. 2 poin bertambah untuk PB Jarum dari kesalahan Yulvira Barca. Keluar kali ini Debbie Susanto. Ya, Yulvira ini memang mempunyai smash yang keras ya. Iya. Jadi memang harus benar-benar mempunyai 6, defense yang 7. Baik dan mempunyai pertahanan yang kokoh juga. Betul. Rachel. 6-7. 1 angka tertinggal. Pasangan dari Mutiara Cardinal Bandung. Oh, cepat tadi. Tuh. Debbie. Kesempatan bola yang baik. Iya. Dari Debbie. Mendorong di tempat yang kosong. Iya. Kita saksikan urusan keunggulan daripada Debbie Susanto tadi. Untuk menyambar bola-bola depan tadi ya Mbak Yuni. Iya, betul sekali. Oh. Rosita gagal. Membalikan smash. Tidak begitu keras tadi. Smash dari dia. Angka kembali bertambah untuk pasangan dari Mutiara Cardinal Bandung. 7-8. Dia yang akan serve. Sangat disayangkan bola tanggung tadi. Iya, kesempatan yang baik untuk menambah angka. 8 sama. Seharusnya angka bertambah tapi sayang. Kali ini menjadi 8-8. Kita saksikan di tayangan ulang. Ini dia momentum di mana bola tanggung saksikan. Iya, tersangkut tadi.
Ya, keluar tapaknya. Dan servis 9-8. Poin bertambah untuk pasangan dari PB Jarum 9-8. Oh. Bola yang sudah baik tadi ya. Dari Yulvira sudah dicegah di depan. Namun memang terburu-buru. Yulvira tadi. Kehilangan dua angka dari unforced error pasangan dari Mutiara Cardinal Bandung. Dua kali tersangkut. Ya, dari poin 8 sama ya. Betul. Menjadi 11-8. Ini tentunya menguntungkan bagi pasangan Jarum, Debbie dan juga Rosita. Kita saksikan. Tersangkut tadi pengembalian daripada Dea. Mbak Yuni, apakah kemenangan dari Ihsan ini membuat motivasi bertambah bagi pasangan PB Jarum ini? Iya, pastinya ya, karena memang telah tertinggal 2-0, tentunya ini bukan pekerjaan yang mudah bagi PB Jarum untuk terus menambah angka dan menyamakan kedudukan. Tetapi kalau kita melihat, kalau pasangan PB Jarum ini bisa melewati partai keempat, artinya posisi 2 sama. Main siap. Partai kelima yang akan diturunkan adalah Owi dan Butet ya. Iya. Tentunya justru PB Jarum ini lebih punya peluang. Betul. Untuk memenangkan pertandingan. Tetapi jika Betul. Pertandingan partai keempat ini dimenangkan oleh PB Jarum tentunya. Iya. Dan ini tentu merupakan juga beban bagi pasangan dari PB Jarum ini untuk meraih kemenangan. Iya, keluar. Jauh sekali. Betul, benar-benar agresif pasangan Debbie dan Rosita. Betul. Melakukan bola-bola drive dan juga serangan-serangan. 12-8. Empat angka tertinggal sekarang. Iya. Tanggung memang. Betul. Diakhir dengan baik oleh Yulvira. Servis 9-12. 9-12 kali ini. Oh, mengarah ke badan tadi. Tampak kurang siap tadi Yulvira Barka. Poin kembali bertambah untuk pasangan PB Jarum. Ya, bola tanggung ya, kurang siap tadi. Betul. Yulvira. Dan memang smash ke tengah juga cukup sulit tentunya. Betul sekali. Rosita kali ini yang gagal melakukan drive. Indah servis 10-13. Poin bertambah untuk Mutiara Cardinal Bandung menjadi 10-13. Oh. Ya, cepat tadi Yulvira melakukan bola drive di depan net. 13. Dan kembali Rosita gagal. Iya. Rizal. Telah sempat menunjukkan defense yang cukup baik tadi sebelumnya pasangan daripada David dan Rosita ini. 11-13. Semakin mendekat. Ini dia Marietta Dea Giovanni. Kali ini Debbie yang terlalu terburu-buru. Harus lebih berhati-hati lagi, lebih fokus lagi ya Meni. Ya. Satu angka. 12-13.
Wow. Kali ini drive silang di tempat yang kosong. Mati langkah tadi pasangan dari Mutiara Cardinal Bandung. 14-12. 14-12. Hold service, batang. Tampaknya foul tadi. Ya, betul sekali. Rosita ya. Iya. Kena foul. 13. Memang 14. Tidak mudah, terutama di poin-poin seperti ini. Iya. 13-14. Oh. Tubi-tubi serangan daripada pasangan PB Mutiara ini. Iya. Akhirnya menyamakan 14. Kedudukan jadi 14-14. Sejauh ini pertarungan dari kedua pasangan ini cukup seru, Mayuni. Iya, betul sekali. Adu gengsi antara atlet pelatnas dan juga perolehan poin. Tertinggal 1-2 PB Jarum. Harus menyamakan kedudukan. Wow, luar biasa tadi. 15. Masuk tadi. Betul, dan sekarang keadaan berbalik ya. Berbalik. Pasangan Mareta dan Yulvira memimpin dengan satu angka. Betul. Oh, terlalu melebar, memanjang ya. Memanjang, betul sekali. Smash dari Debbie tadi. 16. Ini merupakan warning bagi pasangan dari PB Jarum setelah sempat unggul 4 angka. Kali ini mereka tertinggal 2 angka. Ya. Yulvira Barka yang akan servis. Oh. Smash bertubi-tubi, 4 kali smash. Betul sekali. Situasi betul-betul berbalik. 14. Ya, dan memang pasangan PB Jarum ini dalam posisi tertekan sekarang. Iya. Kita saksikan bagaimana pasangan dari Mutiara Cardinal Bandung ini terus menekan pertahanan dari PB Jarum. Iya. Dan smash ke tengah ya. Betul. Yang menghasilkan angka tadi. Lagi-lagi tekanan yang sangat baik dari Mareta dan juga Yulvira Rizal. Iya. 18-14. Kehilangan angka demi angka pasangan dari PB Jarum. Iya. Cukup banyak Yulvira menghasilkan angka. Iya. Dalam satu kali servis. Situasi kali ini pasang dari Mutiara Cardinal Bandung berada di atas angin. Betul sekali. Oh. Poin kali ini untuk PB Jarum. 15-18. Main. Oh, tangguh. Oh. Lagi-lagi. Salah tadi dalam mengantisipasi bola. Iya. 19-15. Dan kita saksikan tadi ekspresi daripada Rosita. Satu angka menuju game point untuk pasangan Mutiara Cardinal Bandung.
Maretta Dia Giovanni yang akan melakukan serve. Ya, rally panjang kali ini, ya. Rizal, di antara kedua pasangan. Betul. Iya, akhirnya. Gagal tadi defend dari Debbie ya, kurang betul siap sekali. Tampaknya. Sebetulnya smash yang tidak keras tadi, betul. Rizal. 15. Tapi memang menyilang. Menyilang, cukup sulit. Akhirnya game point untuk pasangan Mutiara Cardinal Bandung. Setelah sempat tertinggal di interval game pertama tadi, Mayuni. 20-15. Oh. Kesalahan dari Debi Susanto menutup game pertama untuk keunggulan Mutiara Cardinal Bandung. 21-15, sempat tertinggal tadi di interval game pertama, Bayuni, akhirnya. Ya, betul, dari sejak awal permainan dan interval 11 selalu memimpin PB Jarum, namun setelah break pasangan dari Mutiara Cardinal ini kembali bermain agresif, iya, terus menyerang. Mobil tahun ini, beli mobil bekas bisa jadi pilihan yang tepat. Ini 5 alasan kenapa beli mobil bekas lebih menguntungkan daripada mobil baru. Pertama, lebih ekonomis. Gak cuma harga belinya yang lebih rendah, pajak mobil bekas juga lebih murah daripada mobil baru. Kedua, depresiasi harga mobil baru. Bayangkan, mobil yang baru saja Anda beli nilainya langsung turun hingga 20%. Sedangkan mobil yang berusia 3 tahun rata-rata nilainya turun 30-40% dari harga belinya. Ketiga, mudah dicari. Angka penjualan mobil bekas mencapai 4-5 kali lipat dari penjualan mobil baru. Beli mobil bekas juga kini semakin mudah melalui bursa mobil online. Keempat, kualitas. Jika pintar memilih, Anda bisa mendapatkan mobil bekas dengan kualitas yang hampir sama dengan mobil baru. Kelima, cepat. Gak perlu menunggu proses inden, mobil bekas yang Anda inginkan bisa dibawa pulang pada hari yang sama. Ayo jadi pembeli cerdas sebelum membeli mobil bekas. Kunjungi garasi.id untuk solusi puas jual beli mobil bekas. Anda. Harga geledek online Tiket Week datang lagi. Diskon hotel bintang 5 hingga 50%. Pasti bikin kaget, liburan jadi makin greget. Samber tiketmu hanya di aplikasi tiket.com. Install sekarang. Lapangan 1, 20 detik. Lapangan 1, 20 detik. Game kedua dan PB Jarum. Kali ini kita saksikan partai keempat ganda putri. Di mana di game pertama dimenangkan oleh pasangan Mutiara Cardinal Bandung dengan perolehan angka 21-15. Ya, ini tentunya menjadi partai yang cukup sulit ya bagi PB Jarum, di mana ketika tadi awalnya sudah memimpin, iya, sampai dengan angka 11 namun tertinggal dan kalah. Betul. Berarti game kedua ini mereka harus bisa bangkit. Betul dan memenangkan sekali pertandingan untuk menjadikan rubber game terlebih, iya, dahulu. Atau kalau tidak memang pilihannya memang PB Mutiara akan memenangi pertandingan, iya, ini dengan skor besar 3-1. Betul, Rizal, sekali. Ya, kembali bola-bola depan ya, terutama dari pasangan PB Mutiara Cardinal ini sangat baik. Julfira Barka tadi, ya, cepat untuk mengantisipasi bola-bola tanggung tadi di depan net. Memimpin 2-0 di awal game kedua, pasangan dari Mutiara Cardinal Bandung. Keluar. Ya, keluar. Iya. Indah servis, 1-2. Ya,
Yulvira gagal, maksudnya net tadi. Betul. Dua sama. Iya, tersangkut kali ini Yulvira. 3-2. Tiga angka berturut-turut diraih oleh PB Jarum. Iya. Melalui servis dari Rosita. Cepat sekali Yulvira mundur ke belakang. Betul. Dan melakukan smash. Tentunya ini tidak diduga oleh Debi tadi. Masih berimbang. Masih Rizal. Berimbang betul di game kedua ini. Dia yang akan melakukan serve, sementara Rosita yang akan menerima serve. Kedudukan sama kuat, 3-3. Kali ini smash silang yang dipilih. Betul. Oleh Yulvira beberapa kali ya dilakukan 4, tadi di game pertama dan cukup efektif. Cukup efektif menghasilkan poin demi poin, 4-3 unggul saat ini. PB Mutiara Kardinal Bandung. Iya, drop shot yang baik tadi dari Debi Susanto. Tuh. Cukup kesulitan tampaknya Dea. Iya, nyangkut di net tadi. Iya, menyangkut. Kembalian silang dari Dea. Oh. Sebenarnya tidak terlalu keras tadi Mbak Yuni. Betul. Tapi memang arah yang baik. Betul. Menyulitkan tadi. Lima empat memimpin pasangan Dea dan Yulvira. Oh, bola tanggung tadi cepat Debi Susanto. Untuk menyamakan kedudukan menjadi 5-5. Betul, strategi serangan yang baik tentu saja dari Debi dan juga Rosita ini dia. Smash saja. Terima kasih. Ketiga kalinya. Betul sekali. Tidak dapat dikembalikan tadi oleh Yulvira. Masih sangat berimbang kedudukan sangat berimbang. Di game grow ini. 5 sama. 5 sama. Tadi bola cukup tanggung. Betul. Gagal Debi ya. Iya. Kesempatan untuk menambah angka sebenarnya tadi. Sayang harus kehilangan satu angka. Tertinggal satu angka kali ini pasangan dari PB Jarum ini. Dia yang akan melakukan serve. Oh, luar biasa. Bola yang sangat baik tadi disambar saja. Iya. Servis 6 sama.
Kembali sama kuat, 6-6. Kita saksikan di tayangan ulang. Tap yang baik tadi dari Debbie ya? Iya. Ini dia. Dorongan atau drive yang sangat baik. Dari Rosita. Betul. Keluar. Iya, sulit memang. Ya. Bergulir di net tadi. Bergulir di net tadi. Return service dari Dea. 7-6. Kembali benar, unggul. Benar ketat. Ya. Kalau angka di game ketat kedua, sekali di game kedua. Hanya berbeda satu angka. Betul. Bola tanggung Rosita. Hari ini sudah ditunggu. Betul. Oleh Rosita. Kejar mengejar angka Bayuni. Betul. Di awal game kedua ini. 7-7. Set service 8-7. Oh. Iya, penempatan bola yang baik di tengah ya. Iya. Mengakibatkan mereka saling berebut untuk mengambil bola antara Yulvira dan juga Dea. Menempatkan bola di daerah sengketa. Betul sekali. Bisa kondisi sama kuat. 8-8. Menyebabkan miskomunikasi. Betul. Keluar terlalu memanjang tadi. Iya, dibiarkan saja oleh Dea ya. Dan iya, memang bola keluar. Betul. 9-8. Unggul kembali pasangan dari PB Cardinal, Mutiara Cardinal Bandung ini. Oh, bola yang sangat baik iya. Ini. Drive menyilang. Betul. Gagal diantisipasi tadi oleh Debbie. 10-8. Sebuah keputusan yang cerdas dari Yulvira. Ya. Ya, memang kalau kita lihat ketika Yulvira ya melakukan betul serve, bola-bola depannya ini memang menjadi berbahaya seperti itu. Iya. Ya, kalau kita lihat ini. Dan kerap memberikan angka betul bagi pasangan PB Mutiara Cardinal Rizal. Cukup tanggung. Iya. Lagi-lagi iya keluar. 11-8. Interval game kedua dikuasai oleh pasangan dari Cardinal Bandung. Situasi yang berubah cukup jauh ya dibanding betul game pertama tadi. Iya. Setelah perolehan angka cukup berimbang. Betul. Tadi kejar-mengejar ya. Iya. Tapi menjelang interval ini di game kedua pasangan Mutiara mengambil bola 3 angka ya. 3 angka. Menyebabkan mereka memimpin dengan 11-8. Ya, bisa dikatakan di game kedua ini merupakan panggung bagi Yulvira ya. Ya. Penampilan yang cukup baik diperlihatkan dari Yulvira Barkah ini. Betul. Bola-bola serangan yang baik maupun juga di baseline dia juga ya punya smash yang keras begitu. Tapi memang pasangan PB Jarum ini harus bisa meredam tekanan daripada pasangan PB Mutiara Cardinal. Iya. Atau kita lihat tadi banyak sekali defend-defend ya. Iya. Dari pasangan PB Jarum yang salah begitu. Dan ini yang terus dimanfaatkan oleh PB Mutiara. Dan kedua pasangan dari PB Jarum ini harus keluar dari situasi yang tertekan seperti ini. Begitu iya, Bu Ning. Betul. Rizal. 11-8. Ya, 11-8. Interval game kedua. Unggul pasangan dari Mutiara Cardinal Bandung atas PB Jarum. Ya, tersangkut kali ini Yulvira.
9, 11. 9, 11. Oh. Oh, bola tanggung tapi gagal Yulvira tadi. Kesempatan yang disia-siakan. Iya, tampak terlalu bernafsu tadi Yulvira. Betul. Pengembalian yang tidak tepat tadi dari iya. Rosita sebetulnya. Ini dia kita saksikan. Ini dia. Iya, tersangkut tadi Yulvira Barca. Betul. Dua angka berturut-turut diraih iya. oleh PB Jarum setelah break. Oh. Kali ini bisa dieksekusi dengan baik oleh betul. Dia Rizal. Dua kali terus menyerang Rosita tadi dia. Menghasilkan angka 12-10. Keluar, terlalu memanjang tadi drive ya. Dari Rosita. Beberapa kali ya bola ya. Di baseline belakang ini 10. Dibiarkan dan memang keluar. Dan ini yang harus dikurangi oleh pasangan dari PB Jarum, kesalahan-kesalahan sendiri. Iya, betul. Bahaya kalau memang terus memberikan defend ya. Iya. Karena Yulvira ini juga 10. Punya smash-smash yang keras, Rejal. Betul sekali. Dan beberapa kali dia memperlihatkan bagaimana smash yang cukup keras. Membuat kesulitan pasangan dari PB Jarum ini untuk mengembalikan smash dari Yulvira Barca. 14-10. Unggul 4 angka pasangan Mutiara Cardinal Bandung. Oh, kali ini Debi Susanto. Ya, bola masuk ya. Betul. Servis 11-14. Peroleh angka 11-14. Ya Rizal, kalau kita lihat di semifinal lainnya, ini game ketiga yang menentukan antara Fitriani dan juga Ruseli ya. Iya. Tadi sudah Ruseli memimpin dengan 20-17, kini 20 sama. Benar-benar pertandingan yang menarik. Betul. Bola tanggung iya, tadi. Iya, rally yang sudah di defend ya, yang iya. sudah dicegat tadi oleh Rosita. 14-14. Sambar saja tadi. Betul. Maksud kami tertinggal 2 angka pasangan dari PB Jarum. Iya, tampak ragu-ragu tadi Rosita. Iya. Pindah servis 15-12. Perolehan poin kembali bertambah untuk pasangan dari Mutiara Cardinal Bandung 15-12. Kita saksikan di tayangan ulang. Memang bola tanggung tadi iya. ya. Dan keluar jauh memang. Jauh sekali. Lama
keluar ke belakang. Ini yang paling sering terjadi 16. Di game kedua. Bola keluar di baseline, Rizal. Betul sekali. Banyak kehilangan angka dari pukulan-pukulan yang terlalu memanjang. Pasangan dari PB Jarum ini. Iya, Rosita. Smash keras yang gagal dikembalikan. Smash keras menyelam dari Rosita menghasilkan angka untuk pasangan PB Jarum. 13-16. Iya, tajam tadi smash menyelam dari Rosita. Oh, luar biasa penempatan bola dari pasangan PB Mutiara Kardinal Bandung ini, Rezal. Betul, tampak kesulitan Devi Susanto tadi mengambil pengembalian dari pasangan Mutiara Kardinal Bandung. 17-13, tertinggal cukup jauh. Terima kasih, Pak. Kita saksikan momen yang terjadi. Ya, bagaimana Yulvira tadi mengarahkan bola ke sudut yang cukup sulit. Mareta servis. Kedudukan saat ini 17-13, memimpin pasangan Mutiara Kardinal Bandung. Betul. Tampaknya seperti itu. 18-13. Dea. Bola yang tidak begitu sulit tadi. Betul. Bola tanggung. Bola lob tadi sebetulnya. Iya. Ya, ini dia kita saksikan. Main. Sayang. Sepertinya tidak tepat begitu. Tidak tepat. Pukulan. 18-13. Ya, sudah 5 angka tertinggal 5 sekarang. 5 angka. Oh. Smash yang keras dari Devi. Smash yang keras. Indah servis. 14-18. Benar-benar pertarungan yang sulit di sektor tunggal putri antara Jaya Raya berhadapan dengan Axis, 24 sama Rizal. Masih belum tahu siapa yang akan memenangkan pertandingan di partai tunggal putri. Betul. Ini. Termasuk partai yang menentukan juga, Pak Yuni. Betul. Oh. Gagal Yulvira. Yulvira, 15. Dua angka diraih oleh pasangan PB Jarum. Iya. 15-18 kedudukan saat ini. Devi Susanto yang akan serve. Thank you.
tidak dapat diantisipasi. Betul. Kalau kita lihat tadi Rosita 15. Sampai 4-5 kali melakukan smash Rizal. Dan dia bertahan cukup baik tadi. Ya. Dan ditutup dengan manis oleh Yulvira Barca. Ya, flashing sila yang ya. Tidak dapat diduga. Betul. Kini satu angka menuju match point. Keluar tampaknya. Ya, sepertinya keluar. 16-19. Pindah servis 16-19. Iya, keluar jauh tadi Rosita. Biarkan saja. Betul. Dan match point. 20 match point 16. Match point 16 untuk pasangan daripada Mutiara Cardinal Bandung ini. Marita Diego Fani yang akan serve. Yulvira Barca menutup game kedua dengan perolehan 21-16 sekaligus mengunci kemenangan bagi PB Mutiara Cardinal Bandung atas PB Jarum. Ya, benar-benar penampilan yang luar biasa ya. Dari pasangan PB Mutiara Cardinal. Betul ini sekali. Dan juga Yulvira mampu meredam serangan dari PB Jarum di awal game pertama. Ya.